Bismillahirrahmanirrahim. Coba ingat ra. Bismillahir hi ada ha hi kasrakan, ada kasrah garis bawah langsung sambung kepada ra. Tidak boleh bismillahir. Dah boleh. Kenapa? Karena tidak ada hubungan sama bibir. Yang ada hubungan sama bibir cuma 4 huruf: ba, waw, mim, fa. Ini ra tidak masuk. Jadi bismillahirrahmanirrahim salah. Yang benar apa? Tahan. Coba jarinya. Jari. Ar-Rahman. Kalau diam. Jangan gerak gitu. Ha? Ar-Rahman. Salah. Sudah tahu bedanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak Ar-Rahmanirrahim salah. Tidak ada dhammah di sini. Tidak ada dhammah. Nun kasrah, rahmani, terus ra fathah sama tasdid. Ar-Rahmanir nir, bukan Ar-Rahmanir. Ar-Rahmanirrahim. Latihannya itu, jaga yang tidak ada hubungan sama bibir, jangan gerakkan bibir, ya. Jangan Anda terpengaruhi dengan sekarang banyak orang suaranya indah, memang banyak suara indah tapi kacau bacaan. Auzubillahi minasyaitanir. Kacau. Memang suara indah bagus, tapi jangan. Lebih utama daripada keindahan suara adalah huruf. Man lam yujawwidil Qur'ana fa huwa athimun. Yang tidak menjaga kesempurnaan huruf dan tajwidnya, dia berdosa. Jadi hati-hati, apalagi surat Al Fatihah. Hukum baca dan belajar surat Al Fatihah wajib, karena tidak sah salat kita tanpa surat Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat lam, jangan al. Sama seperti dekat dengan nun, dekat dengan huruf nun. Alhamdu bukan alhamdu. Alhamdulillah sama lillah bukan lillah. Walaupun ada tasdid, tapi tidak boleh lidahnya di posisi yang salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sambungkan ba, tasdid dan lam. Tidak boleh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ganti imam. Rabbil Alamin. Kenapa? Rabb tekan, tapi ketika Anda lepas, jangan lepas baru lam. Jangan alhamdulillahi rabbil. Salah. Seharusnya begitu Anda mau buka, habis rapat ba, langsung sebelum buka Anda sudah sambung kepada lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu bukan alhamdu. Banyak masih yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah. Tahu enggak artinya? Bapak Ibu, bisa satu huruf dirubah makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin bagi ha, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin artinya segala kematian bagi Allah. Boleh nggak gitu? Astaghfirullahalazim. Satu huruf rubah makna. Hati-hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ah, ingat ya, jangan Ar-Rahmanirrahim. 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 Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Ah, ini sekarang ada waw, berarti boleh yaumid, jangan lemas bibirnya. Maliki yaumiddin. Kok lemas? Pas ada hubungan sama bibir malah dia nak maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jangan maliki salah. Beda suara ada yang salah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Masih ada yang ini. Soalnya telinga saya sensitif. Saya bisa dengar orang yang salah. Iyaka Ka salah. Ka senyum Ka salah. Ka iya ka salah. Tapi senyum iya ka benar. Iya ka na'budu sama nasta'in. Nasta ta senyum, makanya senyum. Sambil Al-Fatihah dibaca, Masya Allah diajarin senyum. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Jangan ka ya. Ka. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan salah. Ihdinas siratal mustaqim, ganti imam. Jangan karena kasrah sebelum ha kan ada kasrah. Ihdina, dan tidak perlu keluarkan angin banyak. Ihdina enggak. Biasa aja, halus. Ihdinas siratal mustaqim. Ta huruf besar, lam huruf tipis. Tidak boleh tal mustaqim. Tal salah. Tal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Masih tal siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Jangan mustaqim salah, rubah makna. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lam lim lembut ya, lembut. Alaihim, jangan alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil gha, jangan gho, gho salah, tidak ada hubungan sama bibir. Ingat nggak boleh gerakan bibir kapan? 4 huruf apa? Ba, waw, mim, fa. Selain itu tidak boleh. Ghairil maghdzubi alaihim waladh alaihim, rapat baru waw, alaihim waladh dhaallin. Jangan ghairil maghdubi, itu dal, du, du, da, tapi saya mau da. Ghairil maghdubi, gimana ucapkan da? Samping lidah ke kanan sedikit, melebar ke kanan. Ad, coba ad, jangan ujung lidah ke kanan. Ad, salah, itu pas lagi makan. Nah, itu boleh, tapi baca Al-Fatihah tidak boleh. Bukan ujung lidah yang depan digeser ke kanan, tapi sampingnya. Ad, saya kasih insyaallah cara sederhana, bisa anda latihan. Posisikan lidah di bawah, ujung lidah depan, seolah-olah mendorong gigi bawah. Mendorong gigi bawah. Sudah letakkan lidahnya di bawah, lidah di bawah, mendorong gigi, gigi bawah. Tapi tidak mendorong, tapi seolah-olah lagi mendorong. Kemudian baru ucapkan dad. Coba lidah saya. Ad. Nah, kan terasa. Tapi jangan dorong. Kalau anda dorong lidahnya ke gigi bawah, jadi dia begini nanti. Karena terlalu maksa, akhirnya lidahnya kelipat, terlipat. Saya tidak mau terlipat, tetap dia lurus, seolah-olah hanya ditahan oleh gigi bawah, tidak keluar. Baik. Biasanya.